Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari sekolah. Ya, ada apa? Apa nih, Bang? Mau pinjam HP, Bang. Oh, buat apa? Mau nelpon keluarga. Oh, ya, ya, ada nih. Kalau buat nelpon keluarga bisa. Tapi kalau mau buat apa, nggak bisa ini. Nih. Bang, ya. Ya. Halo, assalamualaikum, Bang. Mana kabar? Waalaikumsalam. Kabar jeroh ini. Ana dia. Anu, Bang. Ni ke Mairaya Mio. Kita cuma namanya kirim 5 kue ini ya. Karena punya harap sih. Seberin ini kopi kita usahan harap sudah usaha bang si ini dan ngukus bos abang lah jeroh nih semiak rajin belajar dilupa doa jemaat tuitahin boh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bang. Sudah selesai? Sudah, makasih Bang ya. Ya, sama-sama.
Bapak sendirian? Iya, Pak. Mari, Kak. Nah, duduk, duduk. Ini ada apa nih, Pak? Masa anu apa ini? Masa ini siap. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Jadi begini, Pak. Kedatangan kami ke sini, saya rasa Bapak sendiri sudah tahu. Utang Bapak yang 2 tahun ke belakang kemarin itu yang mesti minta, Pak. Jadi saya membutuhkan uang untuk donor istri saya, kan. Jadi gimana, Pak? Apa udah ada uangnya? Itulah, Pak. Belum ada saat ini, kan. Kasih di saya waktu barangkali 2 minggu. Jangan begitu, Pak. Ini kan udah lama saya pinjamin sama Bapak. Harusnya Bapak pun berpikirlah. Kan udah sering saya bilang, udah saya telepon-teleponin. Terus gimana nih, Pak? Sudah dipikosin pokoknya. Wah, setengah ke kantor. Bukan yang saya penting. Nah, itu ya win mari sekolah. Nih, yang terima. Nah, setengah. Udah bulan. Ngayat ya, aku juga ya, Miki. Saya lakin. 2 tahun. Ngampir lunas ya. Iya nih, Pak. Berapa lagi yang belum lunas? Sama dendanya sekarang sudah mencapai 5.300.000, Pak. Karena Bapak kan sudah lama nunggak. Berarti pakai bunga buhaya wayatnya ya. Soal ini. Namanya. Tolong tanda tangan dulu, Pak, di sini ya. Terus gimana ceritanya nih, Pak? Ya itulah, kasih waktu saya dulu ya berapa hari ya, atau satu minggu lah. Ya pun lagi ngukus, Pak, mungkin. Saya pun sangat penting nih. Ini kan bulan Ramadan, Pak. Jadi kan keperluan lebaran juga. Ya saya tahu memang ini bulan Ramadan. Tapi harusnya Bapak juga berpikirlah. Janganlah kasih hati minta jantung, Pak. Ingat dia terlalu. Kalau enggak gini aja, Pak. Dari atasan, Bang. Saya tempokan untuk 2 hari. Setelah 2 hari saya datang sini. Kalau memang uangnya belum ada, terpaksa rumah ini saya disita, Pak. Kenapa? Jadi gini aja, Pak. Kasih saya waktu 1 minggu atau 2 minggu ini, Pak. Jangan terlalu lama, Pak. Soalnya saya sangat membutuhkan uang ini. Iya, Pak. Paling lambatlah sekitar 3 hari ini, Pak. Iya, saya usahakan, Pak. Kalau memang belum ada, terpaksa sertifikat rumah ini kami bawa, Pak. Untuk menjadi jaminan. Iya, kalau begitu, sudah ada ceritanya. Kami mau tahu selanjutnya. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Jadi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.